China, Taiwan, Korea Selatan dan juga Jepun merupakan pembekal utama chip semikonduktor di dunia. Sektor pembuatan chip semikonduktor di China sudah mencapai 1 bilion setiap hari pada bulan Jun 2021 yang merupakan rekod tertinggi dicatatkan. Walau bagaimanapun, jumlah yang sangat banyak ini belum mampu untuk memenuhi keperluan dalam negara China sendiri kerana kebanyakan chip terutamanya generasi baru dan berteknologi tinggi terpaksa diimport dari luar. Kehidupan moden manusia hari ini adalah bergantung kepada satu objek kecil ini, iaitu chip. Terdapat pelbagai jenis chip berbeza digunakan di dalam alatan harian seperti telefon pintar, perangai elektronik, komputer, kereta dan banyak lagi. Selain itu, chip lebih maju dan kompleks juga digunakan sebagai komponen dalam supercomputer, artificial intelligence, Internet of Things dan juga sedang dalam kajian di angkasa lepas seperti tisu chip bagi menggantikan tisu badan manusia dalam kajian biomedical. Kini, misi China ialah mahu menjadi antara pengeluar chip generasi ketiga yang lebih kompleks supaya kekal relevan dalam persaingan industri chip semikonduktor global. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat persaingan yang dihadapi oleh negara China dalam industri pembuatan paling kritikal ketika ini, iaitu chip semikonduktor. Teruskan menonton. Apa itu chip? Chip boleh dianggap sebagai otak yang digunakan untuk mengawal fungsi peralatan elektronik. Chip dihasilkan dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium. Terdapat juga beberapa jenis chip mengikut fungsi berbeza seperti chip memori, mikro pemproses, chip standard dan chip sistem yang kompleks. Dalam industri chip semikonduktor global, terdapat tiga jenis pengeluar chip berbeza, iaitu pertama, fabless, syarikat yang mereka bentuk chip seperti Apple, Nvidia, Qualcomm dan MediaTek. Kedua, foundries, iaitu syarikat membuat chip seperti TSMC, X-Fab serta UMC. Dan ketiga, integrated device manufacturer, iaitu syarikat yang mereka bentuk dan membuat keseluruhan chip seperti Samsung dan Intel. China dan industri chip semikonduktor. Seperti yang diketahui, China boleh menghasilkan hampir semua barangan atau alatan, tetapi bukan chip semikonduktor generasi baru yang diperlukan dalam pasaran global pada hari ini. Syarikat yang mempunyai kemampuan menghasilkan chip generasi baru dengan saiz yang paling kecil untuk digunakan dalam kebanyakan peranti mudah alih adalah paling kritikal dalam industri ini. Walaupun dengan nilai pelaburan kerajaan China sebanyak $22 bilion pada tahun 2014 dan tambahan sebanyak $29 bilion pada 2019, China masih belum menunjukkan kemampuan menjadi pengeluar chip generasi baru. Pada tahun 2020, China membelanjakan sebanyak $350 bilion untuk membeli chip yang kebanyakannya dari Barat dan jumlah yang dibelanjakan ini melebihi perbelanjaan untuk pembelian minyak. China telah lama berusaha keras sejak beberapa dekad yang lalu dengan pelbagai usaha peringkat nasional untuk membina kilang-kilang yang boleh mereka bentuk. Seterusnya, mengeluarkan chip semikonduktor termaju bagi pasaran sendiri. Akan tetapi, kemampuan termaju penghasilan chip semikonduktor masih dikuasai oleh syarikat Intel dari Amerika Syarikat, Samsung dari Korea dan TSMC dari Taiwan. Pasaran global industri chip semikonduktor. Pada tahun 2020, keuntungan pasaran global bagi industri chip semikonduktor ialah $466.24 bilion, iaitu meningkat dari tahun sebelumnya yang dicatat sebanyak $422.34 bilion. Pasaran global juga berkembang secara stabil untuk beberapa tahun yang lepas. Pada tahun 2020, Intel menjadi syarikat pembuatan utama dengan jualan $72.76 bilion di hadapan Samsung dengan jualan sebanyak $57.73 bilion. Apple kekal sebagai pembeli chip terbesar di hadapan Samsung kerana peningkatan produknya seperti komputer Mac, Apple Watch dan iPad. Pada Ogos 2020, saham Apple meningkat walaupun terpaksa menutup banyak kedai mereka di musim pandemik COVID-19 serta krisis dagangan antara China dan Amerika Syarikat. Manakala Samsung adalah satu syarikat yang menjadi pembuat chip memori terbesar di dunia dan dalam masa yang sama, Samsung juga membelanjakan puluhan bilion US dollar bagi membeli chip tahun lepas. Ini berikutan peningkatan permintaan untuk peralatan elektronik di rumah. Samsung juga mendapat kelebihan apabila produk China iaitu Huawei disekat di pasaran luar dan permintaan untuk alatan komputer juga meningkat dengan drastik sejak pandemik COVID-19. Kenapa China masih tidak mampu menyaingi syarikat chip semikonduktor global?
Pelbagai syarikat yang terlibat dalam industri chip semiconductor ini mempunyai peranan yang berbeza dan tertumpu dalam kepakaran masing-masing seperti reka bentuk chip dan pembuatan chip. 70% keperluan chip generasi baru dihasilkan oleh Taiwan Semiconductor, TSMC dan Samsung. Pelaburan awal yang diperlukan untuk membina kilang dan operasi juga sangat tinggi, iaitu mencapai 10 hingga 12 bilion US dollar dan tempoh 3 tahun minima diperlukan bagi memastikan pengeluaran boleh berjalan dengan lancar. Tiada jaminan bahawa kilang yang baru dibangunkan walaupun dengan kos yang tinggi akan berjaya dalam industri ini. Pembuatan chip semiconductor ini sangat cepat berubah mengikut keperluan teknologi dan kepakaran tenaga kerja dalam bidang ini juga tidak mudah diperolehi. Disebabkan itu, dapat dilihat pasaran global untuk industri ini dikuasai oleh beberapa syarikat sahaja yang mempunyai teknologi diperlukan dengan penyelidikan yang kukuh setelah sekian lama. Kerajaan China bercita-cita untuk tidak lagi bergantung kepada pasaran luar bagi keperluan chip semiconductor termasuk chip generasi baru yang sukar dihasilkan. Melalui polisi Made in China 2025, beberapa langkah dibuat kerajaan terutamanya dalam industri chip semiconductor antaranya ialah memenuhi 70% permintaan dalam negara menjelang 2025 serta berjaya menyaingi syarikat terkemuka luar menjelang 2030. Bermula tahun 2021, pelbagai syarikat China yang mula memasuki industri ini seperti Huawei, Xiaomi, MediaTek dan banyak lagi. Salah satu kekurangan negara China juga adalah kurangnya tenaga kerja pakar dalam industri pembuatan chip semiconductor generasi baru. Syarikat dari China sedang aktif membawa masuk kepakaran dari luar, terutamanya Taiwan, dengan menawarkan gaji yang lumayan. Selain itu, kilang-kilang di China menghadapi masalah dalam mengimport peralatan moden terkini untuk digunakan dalam pembuatan chip kerana ianya perlu diimport dari barat. Pihak Amerika Syarikat telah membuat sekatan ekspor barangan dari negara tersebut ke China dan negara Taiwan sendiri juga lebih berpihak kepada Amerika Syarikat dan menghentikan pembuatan chip untuk Huawei pada September 2020. Kesimpulannya, secara realiti, industri pembuatan chip semiconductor ini adalah saling berkait di peringkat global dari peringkat pemulihan bahan mentah berkualiti, alatan mesin yang canggih, teknologi termaju, kepakaran serta penyelidikan yang semestinya memerlukan kerjasama pelbagai negara demi memenuhi keperluan pengguna. Negara China masih memerlukan negara lain bagi membekalkan alatan berteknologi tinggi serta kekurangan tenaga kerja berpengalaman yang banyak diperlukan dari luar untuk industri ini. Tambahan lagi, sekatan perdagangan dengan beberapa negara maju juga melambatkan China untuk mengejar pembangunan industri pembuatan chip generasi ketiga yang sedang rancak dibangunkan syarikat terkemuka ketika ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.